harus nyusu lah, mesti minta air panas. Aduh, ngerepotin banget. Sekarang jam 3:10 di lounge Garuda. Mau makan ini kalau pesawat jam 4 ke Makassar. Udah nyampe Makassar, sekarang nunggu 2 jam terus baru terbang ke Tokyo. Nanti terbangin Wings Air. Sekarang mau nunggu di Starbucks. Jadi sekarang udah di bus, seharusnya 10:20 udah terbang, tapi ini 10:35 baru keluar. Baru kali ini naik pesawat basah kuyup, like seriously. Nih, layar nih gue. Pengalaman bener. Sekarang udah jam 3:05, masih di bandara. Akhirnya gue ngerasain terombang ambing, gak ada kepastian berangkat apa enggak. Gue juga ngerti ini katanya karena cuaca, tapi di sini sih udah cerah dan nyokap di Toraja bilang gak hujan. Daripada kesel sendiri kan, snack, terus minumnya coconut latte. Kan sebentar malam baru jalan nih, besok baru tiba jam 6. Iya. I never really know what's going on. The next day. Selamat pagi. Senang banget tidurnya. Ya, teman-teman. Lagi stop deep. Bus gitu deh. Banyak yang numpang kencing, terus makan. Sekarang sih lagi di Makale. Makale. Kalau kata orang sini sih 2 jam. Udah liburan lagi. Dan kita jalan lagi. Sekarang itu jam 7 sekian. Berarti udah 8:30 jam dari keberangkatan. Ini masih ada di Engrekan dan ke Rantai Paul itu masih sekitar 2 jam. So far sih semuanya baik-baik aja, enak. Cuma kalau di ini gue, di tempat duduk gue, kalian harus lihat ini AC. Jadi ada AC ini,
ya. Ada AC yang ini, which is yang gede, dan yang ini, gue kira kan speaker ya. Cuma ini anginnya keluar juga di sini. Jadi lo bayang dong, semalaman tidur dengan AC nyetor gue kalah. Jadi kalau misalnya ngeliat apa namanya, usahain si speaker beginian nih, jangan ada di depan muka, sorry di atas kepala. Jadi sekarang di rantai bawah ada alfa gede banget. Yeay. Heran. Tadi juga baru pada beli mainan mereka. Ini bunyi apa sih? Gong. Oh. Oh, koinnya gini. Langsung. Bunyi apa gimana sih?
Terus. Enggak, itu pasti ada yang mainin di bawah ya? Iya, kayaknya. Ini gerejanya adik gue. Pengen banget ngundang teman-teman gue. Emang kita ngerepotin nyewan. Ayo coba sini bawa cerita. Ya kenapa Bu? Enggak, dia masih umur berapa ya? Gak tahu. Berapa bulan kali? Belum setahun kali ya? Ya kalau belum setahun ya gak apa-apa lah. Tapi maunya jalan. Udah, gitu. Iya kan harus nyusu lah. Mesti minta air panas. Aduh, ngerepotin banget. Gak ada yang megang dulu. Tante Lodia belum ada. Oh, belum. Tante Lodia zamannya ini. Hadis. Jadi ini udah nggak ada yang tidur lagi di sini. Ini ada lampu baru. The next day. So, sekarang gue udah di Bandara Eni Toraja, mau nunggu pesawat ke Makassar. Sekarang sih cuacanya sih cerah di sini, cuma ya nggak ada yang tahu. Pengen balik ke Makassar, pokoknya nggak boleh ada yang tertunda, nggak mau naik bus lagi lama. Dan bandara kecil banget, literally kalian masuk ke bandara, terus langsung check in, terus langsung abang, itu apa sih? Kamu apa sih? Tadi ngambil dari mana? Malu-malu. Oh, jadi kalau misalnya bunyi datang ya? Jadi ini ada sirine gitu kata nyokap, kalau bunyi itu ada yang datang. Pesawat yang datang. Dan pesawat yang putar balik. Akhirnya official nggak jadi terbang karena nggak memungkinkan. Sekarang gue menyokap
makan bakso sambil nunggu possibility makan sate gimana. Ada 2 tahun lah. Mak gua yang langsung ngamuk, mesen 10 mangkok. Naik bus. Apa? Ya, kita doang. Terserah Mbak. Akhirnya kita naik bus sekeluarga. Yeay. Doanya Eren terkabul. Jadi tadi pilotnya udah muter 4 kali dan enggak bisa, akhirnya balik lagi. Enggak kebayang sih orang-orang yang ada di dalam. Aris di mana? Ya itu lagi di situ. Jadi ketinggalan, jadi udah muter 4 kali dan gak bisa turun dari 10.000 kaki. Walaupun mesinnya udah dipelanin banget. Dan akhirnya kembali ke Makassar lagi 2 kali. Gak kebayang sih orang-orang yang ada di dalam pesawat dikduknya gimana, karena balik lagi, tadi tuh bener-bener lembab banget dan anginnya pasti gede. Anyway, sekarang udah ada di sini di bus VO Metro Permai. Kita mau lanjut ke Makassar. Udah Mbak minum apa? Tidur aja udah langsung. Itu lagi dibeli. Eren lagi buka acaranya. Hey guys. Hi guys. Yes, ya. Kita mau pergi kemana? Kita mau pergi kemana? Makassar. Lu biasanya kotor aja selama ini. Dari jam hari masih kecil di sini. Jangan pak, nanti kalau sampai di pang. Udah selesai makan, kenyang. Sekarang menuju ke Makassar. Sekarang jam 12.15 dan kita baru sampai di hotel. So guys, jadi demikianlah perjalanan dari Toraja ke Makassar hari ini. Kurang lebih 9 jam. Udah sama makan di Parepare. Sekarang di hotel dan besok berangkat pagi-pagi ke Jakarta. Kita cek deposit box. Kalau bagus, sekarang bisa diangkat. Speaking from the flight deck, my name is Cesar Tamara. Today I'm flying with Southwest Airlines.